Pemain Timnas, Pratama Arhan bagai idola baru usai aksi gemilangnya di Timnas pada Piala AFF 2020. Tidak sedikit kaum hawa yang mengidolakannya, meski tahu Arhan sudah punya gandengan. Ketenaran Arhan bisa dilihat di akun Instagramnya @pratamarhan8 yang memiliki pengikut 2,7 juta. Dalam setiap foto yang diposting, kaum hawa yang berkomentar dengan nada menggoda pun banyak. Tapi sebenarnya Arhan sudah punya kekasih, Marcella Aprilia namanya, yang sudah menjalin hubungan setidaknya sejak setahun lalu. Cemburukah Marcella ketika Arhan dikerubuti fans perempuannya? Enggak, tidak cemburu, kata Marcella sambil ketawa saat menemani Arhan dalam penerimaan beasiswa di Udinu Semarang. Selasa, 11 Januari 2022, gadis warga Semarang itu mengatakan Arhan merupakan sosok yang perhatian. Saat berlaga di luar negeri pun dia selalu memberikan kabar. Perhatian pastinya, bersyukur sih, iya, mengabari. Kalau pas di luar negeri, ujarnya, ia mengatakan mengenal Arhan sudah sejak SMA dan memang baru menjalin hubungan khusus setahun lalu. Marcella berharap kekasihnya bisa mengejar impiannya. Kenal lama cuma memang baru pacaran satu tahun, satu sekolah. SMA, saya berharap untuk Arhan selalu sukses, tambah sukses dan terus semangat, ujarnya. Pratama Arhan bermain cemerlang di Piala AFF 2020. Pratama Arhan bahkan dinobatkan sebagai pemain muda terbaik Piala AFF 2020. Ia memiliki mimpi berkarir di luar negeri, namun ia mengatakan kini fokus membela PSIS Semarang dan Timnas.